Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke, langsung aja. Di video kali ini kita bakal nge-gameplay si card baru, Queen Isabel. Jangan tanya gua pakai akun siapa, yang jelas gua bukan pakai akun gua sendiri, guys. Karena kita belum dapat ya. Gua kemarin baru dapat satu material A kalungnya. Kita kurang 5 lagi dan nanti bakal gua kejar lagi. Oke, kita dikasih pinjem akun sama Rizky ya. Sebenarnya ada 4 atau 5 orang yang minjemin gua akun dan gua berterima kasih banget atas kepedulian kalian. Cuma ya gua makainya satu doang guys, enggak bisa make 4 atau 5 akun sekaligus. Jadi thank you banget ya buat kalian semua yang udah peduli, yang udah sadar kalau gua ini enggak don dan mau meminjamkan akunnya untuk gua tes. Oke, Queen Isabel ya. Dia GG banget sih skillnya. Dan pendanya kita pasangin si Black Hole Monster, si Spy Trap, si Copy Drone, dan Helm Defense. Oke, sebenarnya Black Hole-nya kalau ada sih diganti sama Thanos aja ya. Cuma karena si Rizky nggak punya, kita pakai alternatif lain guys. Tapi nggak apa-apa. Dan ya udah, gua bakal langsung mulai aja. Gua belum pernah main sama sekali pakai si Isabel ini. Ini baru pertama kalinya. Kita belum ngetes gameplaynya, tanpa record tuh belum pernah gua. Jadi benar-benar langsung direcord sekarang. Dan langsung kita lihat aja. Kita ketemu sama siapa? By the way, gua mainnya di CL, mapnya lagi Mapport ya. Dia udah menang 3 kali, kalahnya 0. Jangan sampai malu-maluin. Gua bikin kalah 3 kali, jangan sampai GM. Oke. Lawannya nggak nemu-nemu. Oh, udah nih. Oke, kali ini gua ketemu sama Artagnan, guys. Dan kita dapet giliran kedua ya. Enak banget kalau dapet giliran kedua. Kita bisa lihat susunan pendant dia dulu. Ini pakai yang mana si Artagnan? Pakai yang gaji. Dia gua sih enaknya pakai tetap pakai discharge apa ya? Supaya oh iya bener. Kita tetap pakai yang discharge ya, yang ilangin skill supaya skill si helm motornya hilang, guys. Oke, random kita tadi nyala. Dia jalan ke situ dan gak nyala. Gua pakai yang tengah aja, 50% ancurin skillnya dia. Dan bisa langsung kita attack. Gua bakal ambil 10. Pendant tinjunya nyala. Nah. Oke, pendant tinjunya nyala, guys. Mantap banget. Langsung jadi landmark. Ya, nge-growth. Ah, 12. Ya Allah. 9 sih. Ah, bisa pindah nih, guys. Kita pindah. Ini apa skillnya? Pasang black hole ya. Gua ke situ aja deh, ke Jakarta deh. Nyala. Ah, bagus. Dia nggak punya sewa, gua taruh situ. Oh, kita bisa pindah lagi, kagak usah pindah. Kali 4. Ah, discharge-nya hilang ya. Aduh, kali 4-nya nggak nyala. Cuma 50% sih. 50% kali 4. Kalau nyala harusnya bisa disobek tadi, guys. Oke, gua mau nyoba skill kontrolnya ya sekarang. Gua bakal ambil 12. Helm motor dia udah hilang, mampus. Kena tinju lagi, guys. Ini udah enak parah sih. Nggak usah. Gua bakal ambil 12. Kita nyambi TTL ya. Ini bakal ambil 8. Ya, dapetnya 6 anjir. Pasang jebakannya yang paling mahal kan udah di situ. Kita taruh aja di 4 ya. Ah, lawan. Oke, tetap jual kota, guys.
Oke, Artagnan memilih untuk bangkrut. Kita menang di gameplay kali ini. Ya udah, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke? Oke. Kali ini kita ketemu sama card baru juga, guys. Gua enggak tahu ini versi yang princess apa yang queen. Dan kita dapat giliran pertama sialnya. Bisa enggak? Oke. Dia bawa begituan, gua harus bawa efek discharge ya. Kayaknya ini yang queen ya. Soalnya pendanya bagus. Oh iya bener. Dia bawa magnet sama boneka Nirvana. Info buat kalian ya, sependen defense apapun yang kalian punya, itu kagak bakal bisa nge-counter skillnya si pendant begal guys. Awaken Nirvana dan kawan-kawannya. Itu gak bakal bisa di-counter. Soalnya pendant begal itu aktifnya karena kesalahan kita sendiri ngelewatin landmarknya dia kan, bukan diserang sama lawan. Makanya gak bisa nyala. Pasang jebakannya nyala, gue bakal taruh di 6 aja. Dengan begini dia kemungkinan ambilnya... Gak mungkin sih ambil 6 sih. discharge! Yah, lupa ya. Gak bisa nyala ya game ya. Kalau pertama kali ya. Aduh. Lupa anjir gue. Oke. Oh nggak bawa black hole dia guys, bagus. Skillnya nyala. Pindah ke area aku nggak bakal bisa sih. Berarti gua ambil 12. 12-nya dapet. Nyala. Ya ada itu ya. Oh. Ah parah lah anjir. Pinter lo dia lo. Ah bagus, mampus. Tetep gua kenain lu ya. Ah mampus, kena juga dia guys. Aduh, punya helm defense. Ya, punya helm defense ya. Ah, 11. Nyala. Ah, jebakannya gua taruh di 12. Oke. Okay. Nah. Oke, siap. Ya, spring trap dia nyala lagi. Berarti 12. Tinju. Oke, tinju kita nyala, defense dia berkurang 1. Berarti helm defense-nya skill-nya udah habis ya. Kita udah stop. Sekarang berarti kita bisa attack dia, guys. Gua bakal ambil 8. Jangan anjir, 97 aja deh. Ngeri gua. Kontrol. Kontrolnya dapet. Ini gua taruh di 4 karena dia nggak bawa black hole. Sekarang kita bakal ambil 11. 11-nya dapet. Discharge. Aduh, nggak nyala. Sobek. Gak disobek lo GM ah. Lumah. Udah hilang itu padahal skill dia. Anjir lah. Bener-bener. Aduh jangan nyala dong spy trapnya. Spy trapnya jangan nyala. Di 4 pasti anjir. Oh bagus. Aturan taruh di 4. Dia salah guys. Asli loh. Ini kita bisa nge-tag dia jatohnya. Ya Allah, nggak nyala. Oke. Pindah paksanya nyala lagi. Kita ambil 2 aja. Biar dia loncat ya. Oke. Bangkrut. Oke, kali ini kita berhasil menang lawan Queen Isabel guys. Dan gue lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Oke, kali ini kita ketemu sama alien guys. Dan gue dapet giliran pertama. Gue harus cepet-cepet lihat skill dia. Oh, bawa jetpack.
tetap yang harus kita bawa adalah efek discharge ya. Iya. Iya, kita harus bawa efek discharge. Dia nggak akan manfaatin skill yang ngedorong airnya. Karena si alien itu posisinya nggak bawa drawing yang pindah ke start. Itu nggak bawa. Jadi ini harus pakai yang discharge aja buat ngilangin skill jetpack sama si helm dia, guys. Ya udah. Nah, random kita nyala. Jalan lagi ke 12. Oh, bisa, guys. Enggak apa-apa sih, kita punya defense sih. Enggak bakal pindah kan ya? Oh iya, enggak bakal pindah bener. Jalan lagi ke 5. Enggak usah. 12. Tinju. Ya, nge-ground. Oke, jebakannya nyala. Gua bakal taruh di 4 aja. Ah, jadinya dia ambil 10, guys. Dan skill loncatnya nyala tapi anjir. Aduh. Aduh, dimanfaatin lagi jetpack-nya. Nyala dong. Ya anjir, punya dia satu. Aduh. 12. Ah, 12 dong. Kenapa sih? Situlah. Ampus. 12. Oke, yang penting double. Nyala. Mampus. Nyala, guys. Kita kontrol aja ya. Ini gua taruh situ. Gua pindah ke situ. Kontrolnya dapat helm defend dia, tapi itu ya, guys. Enggak usah. Kita ambil 4. Gua harus ilangin dulu ininya nih. Laknat banget nih helm defend. Oke, kontrolnya nyala lagi dan helm defend dia dipakai lagi ya. Ini bakal gua taruh 5 sekarang. Kita sekarang ambil 5. Kontrol lagi. Oke, dalam satu kali serang si alien bisa kita attack juga, guys. Walaupun dia bawa helm defense yang kesempatannya masih 2 kali ya. Lagi hoki soalnya. Ilangin jetpack-nya, disobek angel-nya. Donasinya nyala. Kali 4 juga. Dan sobeknya dapat. Pasang jebakan bakal gua taro. Ini discharge-nya. Aduh, enggak nyala, guys. Situ aja dia berarti. Dia jalan ambil 12. Gila, GG banget loh sumpah ini. Ancurin bangunannya nyala. Enggak usah deh, enggak apa-apa. Jalan lagi ke 10 dia. Ah, double 2. Kita bisa manfaatin spy trap buat diri kita sendiri. Double 2. Bagus. Nyala kontrolnya. Oke, di gameplay kali ini kita berhasil menang lagi lawan alien. Dan ini sumpah kartnya enak banget ya. Apalagi kalau pendant kalian lengkap, guys. Ya udah, kayaknya gini aja gameplay dari si Queen Isabel dari gua ya. Kalau kalian punya saran susunan pendant, taruh aja di komentar. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke? See you!